proper sekarang gue berada di lesehan Aldan yang berada di Jalan Raya Kranggan. Patokannya itu dia di samping Universitas Mercu Buana Kranggan. Oke, yang gue pesen ini paket kembul ayam kota. Ini harganya Rp40.000 ya. Jadi Rp40.000 itu kita dapat apa aja? Oke, kita lihat ya. Ini dapat kerupuk 1, ayamnya 2, tahunya 2, tempe 2, ada tumisan 1, dan lalapan. Nah, yang gue nambah menu 1 yaitu telur dadar, namanya telur kembul, harganya Rp6.000. Nah, untuk yang paketan ini Rp40.000. Sambelnya itu udah dikasih lumayan banyak, malah terbilang banyak ya. Ada sambel 3 varian. Sambel terasi, atau sambel ayam geprek, sambel goreng. Menu paket yang gue pesen ini, paket gembul ayam kota, ada juga ayam yang harganya Rp50.000 tapi bedanya dia pakai ayam kampung untuk 2 porsi juga. Kalau dilihat dari porsi makanan sebanyak ini, sangat cocok untuk paketan 2 orang ya. Selain menu ini ada juga menu ikan, ikan itu ikan lele, ikan gurame, ikan nila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dari sambalnya dulu. Makan cuy. Nah, ini sambal terasi. Ini gila banget sih kalau buat 2 orang untuk harga Rp40.000. Terjangkau banget. Tempatnya juga nyaman. Sambelnya juga banyak. Kita taruh dulu sambelnya. Jadi kita coba dari sambal terasinya dulu, taruh di ini. Kasih kerupuk. Ayam. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim, ayam sambal terasi. Wow. Ayamnya pahanya empuk banget. Sambalnya juga terasa terasinya walaupun enggak terlalu pedas. Sekali lagi dulu mandi guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih ya. Udah dodin lo. Ini tumisannya, tumisan tempe sama toge. Bismillah. Yang agak kurang di sini kalau menurut gue sih, kalau gue pribadi, nasinya kebuatan, menurut gue kebuatan. Tapi tidak mengurangi rasa enaknya ya. Cuma teksturnya aja agak empuk. Ayamnya. Nah, ini sambal gue yang kedua. Gitu. Kita tuangin sambalnya. Kita aduk-aduk ke nasi. Kita kasih ayam tumisan. Kita aduk-aduk. Makan. Kita tuangin sambalnya. Kita aduk-aduk ke nasi. Kita kasih ayam tumisan. Kita aduk-aduk. Makan. Makan. Sambalnya enggak
pedes sama sekali. Standar lah. Tergolong agak manis dan asam dari tomat mungkin dan gula juga. Untuk kalian yang suka sambal yang pedas, ini juga ada sambal bajak, sambal bawang, sambal dabu-dabu, sambal pete. Tinggal ditambah lagi, tapi ada biayanya sekitar 3.500 per item. Jadi kalau lu pesan yang kayak gua, yang paket ayam gembul kotak, sambalnya mungkin akan sama dan gak bisa milih. So, jadi kalian yang suka sambal yang teksturnya pedas, rasanya pedas, ya mungkin harus ada tambahan item. Untuk rasanya tuh enak banget di Lesianalda. Harganya juga sangat terjangkau, paketannya juga banyak dan gue rekomendasiin, sangat cocok untuk paketan ini untuk bareng-bareng rame-rame mabar, makan bareng-bareng bersama teman-teman dan keluarga, paling cocok. Untuk rasanya juga enak, sambalnya banyak dan kekurangannya sedikit, nasinya agak kempukan. Untuk yang suka video ini boleh di like, jika tidak suka boleh dislike. Satu pantengin buat tuh, salam lapar.